Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa hadiyatun wa sulah rahmatan nazilah baratan samilah ila rahmatullahi rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyati wa ali baytihi wa ikhwanihi minal anbiya wal musallin wa syuhada wa salihin wa jamil malaikatil muqarribin wa jami'a Allah fi masyariqi radhi ila maghribi wa barri wa bakhriya khususan arwah ahli kuburina wa ahli kuburikum min abaina wa umahatina wa ajdadina jadidina wa syekhina wa syekhina ma'alimina wa ala alina adilahu ka'alina ijma'in khususan adil rahi wa alidina wa simbaji abdul jamil wa zawjadi wa hadi adil adil rahi syekhi wa murabi rohi bagi haji abdullah hadiqin adil rahi ma'alif wa adil kitab asya'al imam asya'arif Alhamam al-alim al-rabbani wal-arif al-shumadani Abi Muhammad maulana diyami Summa khususan ila hadrohi Bahamad mutamaki hajjin Arughi barahusum hajjin Summa khususan hadri Muhammad sallam ufad hajjin Summa khususan hadrohi baga Shuyukhina baki efa'um minha Minhum shuyukhina Minhum Baki ajifasin ula al-hadrohi Baki ubedir subhan darahim Hajjin Muhammad khami khiridan ufadat Wasma sanadrohi walidi syekhi marmuru bi rohi baqi ya ji farah baqi farahi baqi farahi nadrohi baqi rai baqi ai nadrohi baqi ai baqi ai al murtada nadrohi baqi ai baqi ai masuti bil nadrohi baqi amat waswil wasma sanadrohi Asyam Maulana Abdul Rahman Burwatul Arwah Ibu Masumna Semua Harwa Kudus Zumma Usul Arwah Ya Ahmadil Muslimin Wal Muslimat Wal Mumini Wa Minat Wa Afar Allah Dunubahu Masyadaru Yubahu Mayuni Darjadi Fil Jannah Wa Jil Jannah Dama Sama Wa Hum Qadda Sallam Ustara Wa Anu Wa Rada Rikho Ma Mata Nabi Madadi Mata Alayna Min Barakati Maulum Min Duaim Wa Gara Madi Ma Maunadi Ma Barakatihi Ma Amdir Alayna Gaisa Gara Madi Ma Shubha Allah Al Maghfirah Dara Mata Wal Bahjata Asururah Fi Kuburin Ma Jal لنا يوم في زمرتهم تقبل يا رحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لقام الدين يا رب وإياك نستعين إذن الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngaos kitab Quratul Uyun Shahifah bitulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ubaidah. Wa qala Ubaidah bin Jarrah. Wa qala ngendika sapa Ubaidah bin Jarrah, sapa Ubaidah bin Jarrah. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Ubaidah bin Jarrah. Sami itu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kula ingkang ngendika sapa Rasulullah. Ayo mamraatin. Utawi endi-endi wong wadon iku aldobat iku bedoni. Aldobat iku bedoni. Sapa imra'ah zaujaha ing garwa jalari imro'ah waya hali utawi imro'ah iku dholimatun iku wakang dholim au godobat utawa murka sopo imro'ah alaihi ingatase zaujah lam yakbal mengkobotan nampi sopo Allahu Gusti Allah minha sangking imro'ah syarfan ing ibadah fardu wala adlan lan ing wala adlan lan ora ing ibadah sunnah dados artosipun artinya hadis yang dikeluarkan dari diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu Abu Ubaidah berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang perempuan yang oke, makasih seorang perempuan
yang benci kepada si suaminya dalam keadaan perempuan itu salah atau dolim, atau seorang perempuan yang murka kepada si suaminya, maka ibadahnya seorang perempuan, ibadah fardu maupun ibadah sunat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada hak seorang perempuan itu adalah dia memarahi atau membenci kepada suaminya. Kalau seorang perempuan merasa benar kalau seorang perempuan atau istri merasa benar, kemudian dia memarahi suaminya, maka semua amal fardu dan amal sunatnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, sami itu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah, la'ana nglanati sapa Allah Gusti Allah al musawifati ing pira-pira wadon kang ngendi, ing pira-pira wadon kang ngendi-ngendi. Kila diucapake wa ma iku apa to al musawifatu utai pira-pira kang wadon kang ngendi-ngendi. Ya Rasulullah, hei Rasulullah. Kala ngendika, kala jawab sapa kanjeng Nabi, utawi al musawifatu iku alati iku wadon. Alati iku wadon. Yadu kang ngejak atau nimbali, yadu kang ninggali, nakang nimbali haing al musawifat. Sopo jauh jua, sopo bujo wadone ala haing alati wae. Ya tukang nimbali haing alati sopo jauh jua, sopo bujo lanangi alati. Ilal firasi amaling alemek atau genturune. Ilal firasi maring genturune jauh jua. Fatasawwafa mongko ngendi-ngendi sopo. Fatasawwafa mongko ngendi-ngendi. Sopo alati utawa wadon imro'ah lahu maring zaujuha. Watas tagila lan ketungkul sopo alati utawa imro'ah anhu sangking zaujuha. Khataya geliba sehingga ngelindehi utawa ngelindehake hu ing zaujuha apa annaumu apa turune zaujuha. Apa anakmu apa turune zaujuha. Wong wedok dijak bojone, "Dik, ayo ra. Ngopo ta ayo?" "Loh, ayo ta. Apa ayo apa? Ning kamar sih, Dik." "Loh. Ning kamar ana apa? Kamare ya wis resik wis ape ngene kok lho." "Iya tak, aku itu rak mau ngurumati aku pirang-pirang dina mejar ke agar genguyoh tak ini piye agar mejar ke tak lah ya rade, mah aku lagi kesel kabe apa aku gal dina esok isa-isa umba-umba ngedusi bocah esok ngepel, mukon ngepel ngeresik meja kursi jengko umba-umba jenggo bengi ngene iki jalo mung tindai sisan. Selawaku, selra usah moh. Nanti larang ngene. Angel, jajane angel. Ja kumpul kali garwane sulit tidak mau. Jadi apa itu seorang perempuan yang diajak untuk berkumpul dengan suaminya. Di mana dia tidak mau, menolak dengan alasan ini itu, alasan lelah, alasan pegel, alasan dingin, alasan dia punya uang. Biasanya nek uang estri niku nek ger di duite apa jenis kata ya, guyang, guyu, mesa, mesem. Jalo tarak mas,
tanggal anyar ini kok nggak mujar-mujarke lagi bareng kayak duit kok Mas. Jadi kalau seorang perempuan kalau tidak menerima ajakan suaminya untuk bisa apa itu bermesraan atau bisa berkumpul dengan suaminya, maka di sini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendi-ngendi tok niku lho. Ngendi-ngendi itu apa? Menunda-nunda. Betul. Ngendi-ngendi itu menunda-nunda. Diajak mau. Pertama alasannya pegel, kedua alasannya atis, ketiga alasannya meriang. Menunda-nunda terus. Seorang suami sangat kecewa sekali. Karena seorang istri ini kalau ketika diajak ini terus tidak mau, sangat kecewa. Allah, Dek, bosen aku ngejak kowe mah lah. Akhirnya seorang suami kecewa, sangat kecewa dengan istrinya. Karena selalu menunda-nunda dengan apa itu, dengan ajakan seorang suami untuk bisa masuk ke ruang ke kursi panas, masuk ke ranjang panas, yaitu tempat tidur, artinya untuk bisa berkumpul antara suami dengan istrinya, sampai si suami itu tidak menerima apa itu, si istri tidak apa itu mengabulkan apa yang menjadi permintaan suami, sampai suaminya itu sampai tidur, maka di situ ya Allah Subhanahu wa taala melaknati. Loh, Allah sendiri niki. Allah Subhanahu wa taala melaknati kepada seorang wanita-wanita yang selalu apa itu menghindar dari ajakan suami untuk bisa berkumpul di tempat tidur yang panas. Di tempat tidurnya, ya. Ki kewajibane tiyang estri niku apa jenenge niku? Gampangan ngono lho, murahan ngono, murah maksudnya murah niku nek omah ki murah karo bojone. Njaluk ta ra, Mas? Iya. Tawari langsung iya wong lanang iki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Abu Hurairah ta sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami itu mereng sapa ingsun Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami itu mereng sapa ingsun Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kula ingkang ngendika sapa Rasulullah. Ayu mamraatin utahe dindi wong wadon. Nadarat kang ningali sapa imra'ah fi wajhi zaujiha ing dalem wajahe garwa jalare imra'ah. Garwa jalare imra'ah. Walam tadhak khali boten guyu atau tersenyum, walam tadhak khali boten tersenyum atau guyu sapa imra'ah. Fa inna mangkostone imra'ah iku la taro iku ora bisa ningali sapa imra'ah al jannata ing swarga abadan ing dalam selawas-selawas. Masya Allah. Ila anta tuba kejaba yen to tobat sapa imra'ah wa tarji alan bali sapa imra'ah wayardo serta nerido utawa seneng wayardo serta ne seneng ana sama ana maring imra'ah sapa zaujuha sapa bojo sapa garwa jalari imra'ah sapa zaujuha sapa garwa jalari imra'ah. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, di mana seorang perempuan, di situ seorang perempuan itu melihat kepada suaminya, wajah suaminya dalam keadaan tidak tersenyum, dalam keadaan apa itu biasa saja tidak tersenyum, maka seorang perempuan tersebut tidak akan melihat surga besok pada hari kiamat kecuali dia tobat kepada suaminya, atau kecuali dia kembali bertobat kepada suaminya, atau dan juga suaminya bisa senang kepadanya. Jadi temriki kok apa jenengku temriki seorang perempuan itu disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata senyume, mangkat sekolah, mangkat kerja, mangkat menggawe,
Ya seorang perempuan harus memberi semangat motivasi sing atas-atas mas. Aku tak seneng. Ya, sing atas-atas mas kasih semangat kerja. Ya. Kemudian ketika pulang sekolah nggih ngoten, pulang madrasah, pulang sekolah, pulang kerja, pulang ngantor, nggih. Seorang perempuan yang baik adalah yang bisa membahagiakan apa itu kepada suaminya dalam hal ucapannya atau selalu bisa tersenyum kepada suaminya. Kalau seorang perempuan tidak bisa tersenyum kepada suaminya, maka besok pada hari kiamat maka dia tidak melihat surga karena dia tidak diridhai oleh seorang suaminya. Karena suaminya itu murka kepadanya, tidak diridhai atau tidak disenangi suaminya. Dia tidak mau bertobat sehingga sampai meninggal dunia seorang istri murka atau tidak berbuat baik kepada suaminya. Sehingga tidak mau bertobat kepada suaminya, maka besok pada hari kiamat ia tidak bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi agar senyum itu anu ja. Senyum murah senyum itu kan bagus. Tabassumuka ila wajhi abika ila tabassumuka ila akhika shadaqatun. Tersenyummu kepada saudaramu itu adalah shadaqah. Kepada saudara, family, kerabat, kepada tetangga, kepada terutama kepada si suami, ya. Kepada si suami ini harus murah senyum. Kepada si suami itu harus murah senyum. Karena kalau murah senyum ini, senyum adalah tasimbul kebahagiaan. Kalau kamu ketemu suami berarti bahagia, ya. Jangan ketemu suami, bahagia ketika ada uang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang saya tendang. Jangan ya, abang ada uang abang sayang, tidak ada uang abang saya tendang. Oh lah itu ya namanya tidak setia dari batin ya. Begitu jadi hubungan antara suami istri ini penting dijaga lewat senyum. Di kantor biasanya ada simbol atau ada moto salam senyum sapa, ya? Salam memberi salam, memberi salam itu adalah sunnah Rasulullah. Karena memberi salam itu yang orang yang memberi salam bersalaman berarti dosa-dosanya rontok, dosanya gugur. Senyum adalah sedekah, ya. Di sekolah, di madrasah, di mana saja biasakan tersenyum. Ya, karena tapi senyumnya adalah senyum untuk bisa membahagiakan niatnya, bisa membahagiakan kepada orang lain. Senyum adalah sedekah. Salam, senyum, sapa. Sapa itu menyapa. Kalau menyapa berarti lebih dekat. Kalau lebih dekat berarti hubungan komunikasi yang baik sesama manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, tamriki ternyata senyum itu penting sekali dalam hubungan keluarga. Si istri itu wajib tersenyum kepada seorang suami. Kalau si istri tidak bisa tersenyum kepada seorang suami, maka besok sehingga dia tidak tersenyum sampai ia meninggalkan si suaminya, maka si suami murka kepadanya, maka besok pada hari kiamat dia tidak bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, berarti niki senyum iku penting, nggih. Wa qala ngendika sapa Sulaiman Al-Farisi, sapa Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sami tu mireng sapa ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah. Ayyuma imra'atin utain dindi wa wadon iku tatayaba iku wangen-wangen sapa imra'ah. Tatayaba iku wangen-wangen sapa imra'ah. Watazayyana lan berhias atau berparfum atau minyak-minyakan atau berdandan. Artinya banyak ini. Watazayyana atau berhias atau berparfum atau minyak-minyakan atau berdandan. Sapa imra'ah wa takhruju
lan medal sapa imra'ah watah rujulan medal sapa imra'ah min baitiha saking griyane imra'ah ila kharajat kejaba medal sapa imra'ah fi ghadabilah ing dalam bentune Gusti Allah fi ghadabilah ing dalam bentune Gusti Allah wa syukhtihi lan fi ghadabilah ing dalam cek fi ghadabilah ing dalam nggih fi ghadabilah ing dalam bentune Gusti Allah wa syukhtihi lan bentune Allah fi ghadabilah ing dalam murkane Allah kene fi ghadabilah ing dalam murkane Allah wa syukhtihi lan bentune Allah kata tarjah singgo bali kata tarjah singgo bali sapa imra'ah ila baiti amali griyane imra'ah insyaallah. Sulaiman Al-Farisi berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, di mana seorang perempuan dia berhias diri, dia berdandan, dia berparfum, dia berminyak-minyakan. Ya. Dan di kemudian ia keluar dari rumahnya. Maka keluarnya itu adalah keluar yang menjadi apa itu murkanya Allah Subhanahu wa taala, bendunya Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali ke rumahnya. Jadi tata caranya ngatenya. Nek panjenengan semua dalam keluarga nanti kalau memang apa itu supaya tidak masuk dalam apa itu perangkap apa itu murkanya Allah, maka dari pertama harus izin. Mas kula izin jenengan beto wedak, beto liven, beto apa jenenge iku? Napa? Ana alat tiang estri iku napa? Make up sing wujude wedak, liven. Apa jenenge? Gasebo. Sedo gasebo. Ya. Wedak, liven, sedo, selak, lipstik, baskon. Ana baskon barang. Alhamdulillah. Baskon terus apa male? Hah? Blush on. Blush on. Ah, blush on nggih. Kula nyuwun izin jenengan. Izin tambatan. Ya tak izini tapi aja kandel-kandel dik. Kayane kayaku kan sithik, ampun kandel-kandel, wedak ya sing tipis, lipstik ya sing tipis-tipis wae rasa kandel-kandel. Terus nek wedakan ya rasa sing wedak-wedak sing mahal-mahal dik, wedake wedak FIFA. Wedake wedak FIFA, rasa sing larang-larang, ya. Udah FIFA buatan apa-apa rapapa deh lah tapi nak larang-larang aja larang kok nak pendak lunga-lunga ada acara resepsi pernikahan ada acara apa itu resmi-resmi yang sifatnya atau penting ya buatan apa-apa rapapa deh tapi nak ketiap-tiap hari cukup pada FIFA ya. Nah, begitu caranya. Ya oleh tapi ojo kandel-kandel, ojo boros-boros. Nah, itu enggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau selagi memang tidak diperbolehkan dalam keadaan memang si suami itu tidak memperbolehkan, maka apa itu memakai baju yang bagus tanpa seorang izin seorang suaminya. Nggih. Wong lanang tiang jaler seorang laki-laki ketune setahun pisan pendak ganti nek meh bodo riyoyo lagi tumbas ketu ngerti nanti wabuan ketune ramlani nanti membentuk pulau-pulau di dalam ketu itu peci ngenes wong lanangku. Tapi nek tiang estri kudunge gantos terus kelambine gantos terus livene sadone apa jenengku kemudian apa itu namanya
bedaknya selalu apa itu ganti terus. Nggih, dadi aja ndadekake garwane niku pikiran berat, marai cepat wafat, cepat mati. Paham betul? Jangan memberatkan, membebani kepada suamimu. Kalau pikiran suami itu terbebani, stres, depresi, pikiran berat, mikir abot, mati di si garwane malah. Jenengan malah ora kanca turu malah. Mergo wong wedok tiyang estri kathah nuntute, klambi jaluk sing larang, parfum jaluk sing larang, sandal jaluk sing larang, madang jaluk sing kepenak. Ya? Tuntutannya tinggi, akhirnya tiang jaler stres. Nek stres kenapa? Terusan. Ya lora 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 a ini a itu. Ayo toh, darah tinggi, a kencing manis, a stroke, apa jenis itu, hipertensi, macam-macam. Apa kenapa? Pikirannya bledok. Ora kuat ngatani garwane, akhirnya stres. Nah, stres berarti nanti jadinya sakit. Ini ampun. Jadi nek pengen seneng wong lanang sing apa jenis diuri-uri garwane sing apik sing sae, tumbas klambi sing rada murah, belanja-belanja sing rada murah, ngira? Tumbas apa-apa bisa dihemat, pembiayaan yang bisa hemat bisa dihemat. Ngopo wong urip gawe abot-abot? Ora usah dikebot-bot. Ora dikebot-abot. Lah kok tangga ku ngene, Pak? Ora usah ndelok tangga. Ukurane garwane jenengan. Mampune jenengan sedina 200.000 ya wis sak 200.000. Oh tanggane kayane sedina 2 juta kok nutute tanggane gano napa niku? Oh kayane 2 juta ya wong lanang ya dadine ya setruk dadine. Mikire kaboten. Ini, jadi yang pentingnya hidup itu ya sing rimo, sing syukur piwawe Gusti Allah apa anane dinikmati kali garwane, kali putrane. Amin Allahumma. Aja ndelok wong liya. Wong liya rezekine ku tiyang niku benten-benten. Wonten sing rezekine akeh kaya udan disok-sokake. Wonten sing rezekine biasa, wonten rezekine pas-pasan. Wonten jenis kene akeh tapi ora kaya udan disosokake. Wonten sing rezeki angele ra menene. Ngira? Nah, tapi nek rezekine sithik ewek nek dinikmati ya dadi nikmat. Jenengan gak ada garwa, seneng ora duwe ya seneng perjanjian sejak awal. Suka atau tidak suka harus setia. Punya atau tidak punya harus setia. Nggih, jenengan apa jenengku rasa syukur itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Itu rasa syukur anak-anak. Jadi wong wae jenengku nikmat itu bukan karena harta, bukan karena kekayaan, tidak. Nikmat itu dalam hati. Kalau kita merasa nikmat, ya sudah disyukuri, dinikmati. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nek kula delok ningali, nek bolak-balik kula ningali to. Wonten tiyang sing ngajeng ngontel pit sing wedok napa niku dibonceng. Lho ya nikmat juga. Nggih, sing jaler nggih garwane sing jaler ngajeng nung ngontel pite, sing wingking garwane dibonceng. Nggih, sandale sandal jepit, ketone ketua buang kabeh, gitu. Ya nikmat juga. Ya, hidup itu jangan buat susah-susah. Kalau susah-susah jadinya ya susah. Hidup itu dibuat bersaja, sederhana, ya, dinikmati yang baik. Jadi hidup ini terasa nikmat, jangan dibebani dengan kehidupan yang tidak mampu. Nggih. Begitu nyek jenengan dadi garwa ya sing hemat juga.
aja belanja njaluk sing larang mahal, njaluk sing akeh, klambi njaluk sing akeh, omah njaluk sing apik, ya toh? Kaya njaluk sing akeh lah, harus sesuai dengan kemampuan si suaminya. Nanti nek njaluk nuntut sing kata-kata ya dadine apa? Dadine stres. Enggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Bilal bin Hakama. Qala ngendika sapa Bilal bin Hukama sapa Ibnu. Qala ngendika sapa Bilal sapa Bilal Ibnu Hamamah. Bilal Ibnu Hamamah radhiyallahu anhu, sami'tu mirang sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah. Ayyuma imra'atin utawi endi wong wadon iku tusolli iku salat salat sunat. Tusoliku sholat sunat sopa imro'ah watasumulan poso sunat sopa imro'ah sunat itu ke watasumulan poso sunat sopa imro'ah bikir-bikir idini zaujia kelawan tanpa idini garwane imro'ah ilakanat kejobo onten apa sholat tua apa sholat imro'ah wasyamu alan poso ni imro'ah ikuli zaujia iku milie iku lizaujia iku milie garwa lanangi imro'ah walaiha walaiha lan iku tetep ingatasi imro'ah al-ismu toduso walamulil milki wasib hiwa fimu walamulil milki wasib iwa fi tatiyatin aidan wa ta'lilin kufi ala lil istilna alam ala lina huruf lam adalah milik. Jadi ketika di sini artinya begini, Bilal bin Hukamah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan yang sholat sunat dan puasa sunat tanpa izin suaminya, maka sholat sunatnya dan puasa sunatnya itu menjadi dosa baginya, bahkan pahala-pahala pada sholat puasa, sholat sunat dan puasa sunat itu tidak dimiliki oleh seorang perempuan yang puasa atau sholat tadi, bahkan dimiliki manfaatnya kepada suaminya. Tetapi memiliki ini kayak ngibadah sunat nek boten diijini garwane boten angsal dilampai. Zarah kok pak? Zarah ya zarah lah, tapi tanya dulu suamimu senang enggak? Enggak senang. Lah napa apa? Mboten gak ada atol. Lah ya enggak usah ziarah, ora usah dipaksakan. Ora ndek duit kok maksake njaluk ziarah wae. Garwane wis saoleh, mergo ora pate ndek duit, butuhane wong butuhane keluarga, anak, kata wayahe sekolah ana ziarah. Lah mboten anu apa? Lah kanca-kancaku, lah aja delok kanca ra. Mustadare wong ku beda-beda. Nek memang kaya ini buatan patah akeh ini buatan angsal jarah ya buatan usah jarah wong sunat lah tak paksa apa ungu bujuku raulah ya aku tetap jarah lah itu yang tidak diperbolehkan kangelamu riwari jarah pegelmu raono apa-apa nih malah sing tuk ganjaran garwane podokaro garwane sing jarah malah sing apa jenis garwane jalare sing jarah garo estri sing kangel lan ora entuk apa-apa ora entuk ganjaran apa-apa malah entuk bendune Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ibadah fardu, ya ibadah fardu menerak suami enggak apa-apa. Jamaah kok enggak boleh terak. Kenapa? Ya karena jamaah itu apa? Apa itu salat maksudnya? Salat kok enggak boleh? Ya kudune ya tetep nglakoni salat. Awas kowe nek apa salat. Umpama seperti itu. Ya seorang istri ya kalau dalam hal la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau selagi apa itu ibadah sunat, maka seorang istri harus bisa mengatur. Ya, seni dalam keluarga ini dipakai. Manajemen keluarga, manajemen keuangan, manajemen komunikasi, manajemen rumah, manajemen anak. Ini perlu dianu ini, perlu dikomunikasikan dengan si suami, dengan anak-anak, komunikasikan yang baik, keterbukaan, tanggung jawab, komunikasi yang baik, ya. Sementingan komitmen dan komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, akhirnya ya salah paham, orang paham sing salah, tapi salah paham. Maka di sini bahwasanya ibadah sunat yang tidak diperbolehkan oleh sesuaminya, maka tidak diperbolehkan oleh seorang istri. Maka jagalah komunikasi yang baik antara sesuami dengan istri supaya tidak terjadi salah paham. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Ya, demikian pengajian pada kesempatan ini, ngaji di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Jumbasir Wedung Demak, ngaji kitab Qurratul Uyun bersama para santri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Soleh indallah wa soleh indannas, yaitu soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan soleh di hadapan manusia. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Malah kita tutup pengajian pada kesempatan ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awlahdana min ahlil ilmi wal ghairi wa la taj'al Rabbi.
sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yamin, hamdan yuhafi mazidah, ya Rabbana alhamdulillah, ma yabagudin jalal wa jikil warim, adil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, salatan tutawilana biya umuruna, wa tasahilana biya sadana, wa tashfilana biya mardona, wa taqdilana biya hawaijana, wa tuhasilana maka qasidana, wa tuhasilana biya rizakana, wa tunawirulana biya gulubana, wa tuqawilana biya sadana, wa taqdilana biya hawaijana, ya Allah min awajidina wa dunia ala khairana, ala khairan khatirin. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah ridaka wal jannah wa na'udhu min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah maghfir lana dhunubana wa qadhayna wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara li musharadina wa li zawjatina wa azwajina wa li shaykhina wa shaykhina ma'alimina wa li banatina wa li abnayina wa li tulqa alayna wa li talabidina muridina wa li jami'il muslimin wa muslimat al mu'mina wa ghayimin wa ma'am. نجعلك يا الله سلامة في الدين والعافية والجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطبعة قبل الموت ورحمة للموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أمن علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وعنك عند الحساب. ربنا اتم لنا من حسن وخاتم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في الدنيا والآخرة والمؤمنين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.